semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin a day in my life lagi. Nah, aku tuh mau liburan ke Bali. Jadi sebelumnya tahun kemarin tuh kan aku liburan ke Bali ya. Tapi itu mendadak banget, karena kan ya kalian tahu aku lagi ada problem waktu itu. Terus sekarang aku tuh benar-benar niat gitu loh guys liburannya. Jadi ini tuh kurang 4 hari lagi tuh aku udah berangkat dan aku mau prepare. Nah, jadi sebagian itu aku paketin ke Bali karena koper aku tuh enggak muat. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, koper aku tuh yang kecil guys ini. Makanya sebagian nanti aku bakalan paketin kayak tas sama sandal gitu. So, buat kalian penasaran ikutin terus. Nah, jadi ini adalah yang ada di koper aku. Pokoknya ini koper aku tuh yang kecil. Aku lupa deh ukuran berapa, 18 deh kayaknya. Ini ada sandal, terus ini ada tas. Jadi rencananya nanti tuh produk-produk makeup aku tuh aku masukin aja ke tas ini gitu loh. Ditaruh di plastik supaya gak merusak bagian ini, bagian dalamnya gitu. Karena kan ada lip cream, terus juga itu ya, alis gitu. Kadang kan di perjalanan itu kayak tergoncang-gancing gitu loh guys, jadinya kadang itu kayak nempel di sini gitu loh pokoknya, apalagi lip cream kan. Terus ini adalah baju-baju yang bakalan aku bawa, tapi masih belum aku beliin lagi. Jadi nanti tuh sebagian aku paketin, terus sebagian aku masukin ke sini. Jadi kalian bisa lihat, jadi isinya tuh cuma segini aja buat space baju. Terus bagian sini tuh nanti kan aku pakai buat handuk gitu ya, sama apa ya, lupa, sama tas lah, tas yang kayak gini gitu. Nih, jadi aku mau tata dulu. Ini aku mau rapiin dulu guys. Apa sih bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya tuh dilempitin. Nih, banyak banget. Sebagian nanti aku taruh di sini, terus sebagian aku paketin. Nah, ini yang mau aku paketin. Ini aku udah masukin di kardus gitu, kardus Aqua nih. Ini ada tas. Tasnya tuh aku bawa banyak karena kalian pasti tahu kan aku tuh orangnya suka banget beli-beli tas. Jadi kayak kalau misalnya foto nanti mau menyesuaikan sama warna tasnya gitu loh. Ini juga nanti bakalan aku bawa. Sama yang merah ini, tapi aku masih bingung sih ini aku bawa atau enggak. Terus buat kalian nanya, aku berapa hari di Bali? Aku tuh 2 minggu guys di Bali, makanya barang aku tuh banyak banget yang bakalan aku bawa. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanya kenapa aku packingnya tuh 4 hari sebelum aku berangkat. Jadi tahun kemarin itu aku liburannya tuh kan mendadak ya. Terus aku packingnya tuh kayak malamnya, terus besok paginya tuh aku udah berangkat gitu loh. Dan ternyata baju aku tuh banyak banget yang ketinggalan. Makanya ini kayak aku prepare gitu. Apalagi aku juga masih ada take video kan. Jadi selama 4 hari nanti itu aku bakalan fokus buat ngedit sama bikin video di YouTube gitu. Makanya sekarang aku prepare biar nanti tuh gak pusing gitu. Jadi aku udah selesai prepare-nya, tinggal sedikit aja yang belum. Aku cuma belum masukin itu sih, kosmetik sama handuk. Jadi untuk kosmetiknya itu aku bakalan bikin di next vlog kayak apa sih produk yang bakalan aku bawa waktu liburan. So, terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di liburan aku. Bye-bye.